ucapkan selamat Natal. Tentu saja saya harapkan ada sukacita, ada kasih, damai sejahtera Allah, Bapa dan Kristus Yesus selalu menyertai hidup saudara-saudara semua yang merayakan Natal. Tentu semua selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini kita membawa banyak kedamaian di bumi ini dan terutama di Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Indonesia adalah bangsa yang penuh keberagaman. Anugerah keberagaman ini kita senantiasa rajut di dalam tali persatuan dan kesatuan melalui persahabatan. Tema Natal tahun ini, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, begitu tepat untuk memberikan pesan kepada kita semua di dalam pentingnya menjaga dan merajut tali persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selamat merayakan Hari Natal 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahi Indonesia di dalam kedamaian dan persahabatan antar umat manusia. Dalam perjumpaan saya dengan banyak kepala negara maupun para pemuka agama di dunia, termasuk di dalamnya para ulama dari dunia Islam, saya mendapati adanya komitmen yang begitu kuat dari mereka agar keutuhan umat beragama di seluruh dunia bisa terus dikuatkan. Karena itu, tidak heran kalau kita mendengar kabar bahwa Syekhul Akbar Al-Azhar atau Grand Syekh dari Al-Azhar kerap mengirimkan ucapan Selamat Natal kepada pimpinan gereja Koptik yang ada di Mesir, atau Presiden Turki, Recep Erdogan, maupun Raja Abdullah dari Yordan juga memberikan ucapan selamat kepada para umatnya yang beragama Kristen. Dalam momen Natal tahun 2019 ini, izinkan saya untuk juga mengucapkan We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Buat saudara-saudaraku umat Kristiani yang merayakan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Semoga lebih banyak kebahagiaan dan keberkahan yang akan meliputi kita semua di tahun-tahun mendatang. Merry Christmas!